Perkenalkanlah, saya Susila Ningsih. Saya adalah owner dari PT Didi Satu Indonesia. Awal dari cabai 1 kilo sampai sekarang sudah bisa 150 kilo per hari. Varian keunggulan kami adalah sebetulnya semua itu menjadi keunggulan. Tetapi kalau secara omset, karena sambal Surabaya adalah mulai start pertama, jadi yang omsetnya tertinggi adalah sambal Surabaya. Kami dalam mengelola PT Didi Satu Indonesia dibantu oleh 7 orang karyawan. Kapasitas produksi sekarang bisa 150 kilo per hari, berarti 750 botol atau 9.450 saset atau 22.000 per bulan. Pemasarannya sudah nasional, bahkan sudah internasional. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada sambal Didi Satu. Kita sudah ekspor, awalnya adalah ke Amerika, kemudian Kanada, kemudian Australia, kemudian Korea, dan Jepang. Sambal Didi Satu, colek terus!